Keren nih di wasitanku wasit internasional ya. Asik. Ah, sok wae kieu. Coba ya, ada kelawan. Kelama. Feeling kamu gimana kepilih enggak? Insyaallah. Insyaallahnya. Saya bawa yang untuk Liga 3 itu 5 orang, lalu yang buat Suratin 10 orang. Mencari bibit-bibit yang lebih mantap lah, lebih berkembang, bisa maju minimalnya di mata nasional, apalagi sampai internasional. Wis keren. Ya. Keren nih seleksi R2B R2B Legend FC di wasitanku wasit internasional ya. Dukung terus sepak bola Indonesia nya Moki. Mantap. Mantapnya. Mantap. Kumayo liga bakal jalan mau ya teh. Mudah-mudahannya udah Mang Oki tugas lain. Jadi jalan mah tadi gaji meureun ya. Suami Mang Pet di Pirwit. Oh iya. Mau re Mang Pet wae bangke. Menat bisi menat wae mang. Heeh. Kata kurang tiup ya lah di dia ngalahnya. Bisi kasih glowing ya mang. Kasih glowing. Nah, nantinya kasih glowing itu bahasa Indonesia nak. Ketelang. Bisi ketelang. Tersedak, tersedak. Tapi juga kita pada saat kalian main batua, anggap itu apalagi. Jarak, jaga jarak. Tetap. Nah, segini aja. Barokatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat ini di lapangan Desa Tegaluar. Dalam hal ini kami dari manajemen R2B Legend. Ingat kuota pemain itu kan terbatas. Tampilkan skill-skillnya. Kami ini ingin menyeleksi, ya, memilih dari kalian itu udah baik semua ini, tapi yang terbaik. Akademisinya ada di sini. Mainnya harus sinkron antara otak dengan kaki itu, ya, jangan asal-asalan. Coba kembangkan diri Anda. Ini itu aja. Tolong respect terhadap teman, terhadap lawan, terhadap pelatih, terhadap wasit juga respect. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke. Silakan keluarkan kemampuan kalian. Saya senang pemain bola yang keras, tapi tidak kasar. Ya, kan, bebas ada yang jam ayo. Siapa ada yang 45 ada yang jam. Yang pertama kan enggak. Lanjutkan. Siap.
mudah-mudahan ada pemain dari bertalenta untuk persiapan Liga 3 dapat tercetak dari pemain-pemain R2B untuk ke top level pemain nasional, mudah-mudahan amin. Luar biasa. Saya masih ada di lapang naon itu ya, A2D ya? Iya, Tegaluar deh. Tegaluar. Di samping saya ada Bang Romi. Siap. Bang, Abang? Alhamdulillah, saya... Sehat ya, Bang ya? Iya. Bang, ya doa kanggo R2B ya, nuju seleksi kanggo Liga 3, naon doana? Ya, mudah-mudahan dalam acara seleksi ini mungkin bisa mendorong mencari bibit-bibit yang lebih mantap lah, lebih berkembang, bisa maju minimalnya di mata nasional apalagi sampai internasional. Wis keren. Bedas. Halo Biru. Iya. Halo Biru. Ya, bareng sama Kang 1 2 3. Halo Biru. Halo Biru. Halo. Halo Biru. Dun boboto, iya wasit profesional mah, 3 jam lu lompatan turun-turun ya. Iya. Asli emangnya? Latihan. Keren, eh. Jadi mau dibawa ke sini dah ulang. Kamu. Iya, pak manager ya, masalahnya. Aduh. Nah, boboto, ini manager dari R2B Nias. Nias, saya naon jelaskan naon Nian. Niat ingin akan sukses. Oh, Nias teh niat ingin akan sukses. Keren juga. Akang tadi berapa anak buah yang dibawa? Cuman baru 6 orang yang saya bawa. 6 orang? Dari kota saya tadinya 20, cuman ada beberapa kegiatan. Oke. Yang gak bisa ada. Main semua tadi? Alhamdulillah, main semua. Feeling gak anak buahnya kepilih? Haruslah. Oke. Okay. Doa buat R2B?
congratulations, sukses jaya selalu buat semuanya. R2B menuju Liga 3. Gabung di R2B Jinola. Gimana, menyenangkan nggak? Menyenangkan. Ini kan lagi seleksi nih. Feeling kamu gimana, kepilih nggak? Insya Allah. Insya Allahnya. Ya harus optimis ya. Yang penting kamu tadi sudah berusaha semaksimal mungkin. Liga 3 itu 5 orang, lalu yang buat suratin 10 orang. 15? 15 semuanya. Ya. Mantap. Tadi semua anak asuh Akang yang dibawa dari Pangandaran dimain semua? Main, main. Dua yang belum. Oke. Okay. Nunggu giliran. Ya. Harapannya seperti apa? Harapannya ya mungkin ada yang bawa lah untuk pengembangan dan motivasi yang lain buat yang ada di Pangandaran yang belum kebawa ke sini. Ya mungkin gitulah. Doa untuk R2B Legend. Doanya maju terus lah, pokoknya sukses depannya di Liga 3 sekarang. Ya. Itulah, sukses selalu. Di mana ya? R2B Pangandaran. Pangandaran, yuk. R2B Pangandaran. Sami. Pangandaran. Ais, Pangandaran. Yuk, beda sorangan. Nias KBB. Nias KBB. Nias KBB. Cikalong wetan teh. Cikalong wetan. Ayo saya juga dilancar itu jeung tukang. Ah, dilancar teh. Di si mana yuk? Si Bungsu. Sami. Sami, Mas. Oh, Cikalong wetan. Sami. Mantap. Siap, mantap. Coach, nah, ini coachnya? Coach, coach yang dari Pangandaran. Pendapat Anda? Mas dari Pangandaran. Oke. Doa untuk anak asuhnya apa? Mudah-mudahan bisa lolos. Amin. Nuhun coach. Amin, amin, amin. Gimana kira game barusan? Luar biasa, panas. Panasnya edannya. Lolos deh, lolos deh. Lolos, insya Allah, insya Allah. Insya Allah kemalo. Semangat tuh. Jadi saya harap kalian tetap berlatih dengan baik di tempatnya masing-masing. Ketika ya, betul kata kucing tadi. Pasti semua pelatih itu menyesal. Silakan untuk peta diri tadi. Latihan. Bobotoh, itulah liputan seleksi calon para pemain R2B Legend FC yang akan berkiprah di Liga 3. Oke, doa terbaik buat R2B Legend FC mewakili Bandung kudu asup ke Liga 2 juara. Oke, sukses. Halo Biru, dukung terus Persib Bandung. Norasis, norasis, dan orang Sunda mah cilih asah, cilih asih, cilih asuh. Aku bangga jadi orang Sunda. Biru Persib, biru itu Persib, Persib itu biru.